Kalau dibilang agak malas, aku setuju ya guys ya. Update event ini bittersweet, anjay, pahit tapi manis buat Clasher. Kenapa? Sebagai Clasher kasual yang sangat sunang menjarah dan brand rotrot, ya pasti udah seneng banget ya guys ya. Tinggal tebar, taruh rata, cuman gitu ya. Bertepatan dengan bulan Oktober, Chief, di mana akhir bulan nanti atau bulan depan, awal bulan depan nanti adalah suatu pesta terbesar di Clash of Clans, di mana merayakan the best of the best, the top of the top, the creme de la creme, anjay. Pemain-pemain terbaik yang nge-like dulu seperti biasa video ini, Chief. Seperti biasa langsung like dulu ya, guys ya. Karena ini editannya keren nih. Nih, set, ya kan udah keren banget itu kayak gitu. Udah enggak usah lanjutin lagi videonya lah. Udah terlalu keren. Ya, karena nanti bakalan ada kejuaraan dunia Clash of Clans dengan tingkat kesusahan, dengan mode hard dan Squad Buster. Dengan Buster Super ya guys ya, yang mana akan menunjukkan skill dan kekuatan. Hanya saja kita mendapatkan event namanya Fusi Ngeri atau Elixir Edan zaman dulu namanya. Dan iya, Elixir Edan ini tahu sendiri membawakan kita kepada salah satu yang sudah mulai parkir surarkir mengarkir di bagian sini guys. Sebuah kesalahan brutal yang membuat pemain COC bakalan meremehkan ya aspek strategi dari game ini, Cip. Iya, itu dia yang masalahnya adalah seperti itu. Dan di video ini juga sebenarnya bukan sampai di situ masalahnya. Ada sesuatu yang hilang, betul banget. Apa coba? Betul. Kalau kalian kita ketukar, hanya ada kuali menggelegak ya guys ya. Perasaan ada satu lagi dah. Perasaan pas gua review dulu, pas gua dapet bocorannya dari Mamang Supercell, Sumurasel mengasel-ngasel, ada peti apa gitu atau ada satu lagi yang berada di sebelah di rune elixir ini, tapi apa gitu ya, yang dihilangkan oleh Supercell apalah ya, jebol anjay kalau nggak salah, jebol. Jadi ini sangat tidak masuk logika, seperti 90 tambah 6 sama dengan 99. Orang yang melakukan tersebut dosanya gede banget. Tapi ya nggak apa-apa, kita syukuri apa aja yang ada, karena kita bakalan belanja-belanja dan Baksud bakalan menamatkan fusi dulu ya guys ya. Kepala Hydra, fusi ngerinya kita bakalan tamatkan secara cepat. Kita bakalan juga warclan juga secara sikat gitu ya. Udah no, ya gue diambil semua nomor satunya. Ya buset, selesai bagian atas ya. Udahlah, 1-2 kita serang. Dan kita bakalan belanja-belanja ya guys ya. Yang pertama kita lakukan adalah membeli tiket acara yang emas harga 80.000. Jadi hitam. Aduh Haichi, ini belum dilakukan. Aku akan, ini sangat sama banget kayak orang tua kalian yang sedih bukannya kuliah di bidang kedokteran malah mengambil jalur seni gitu ya guys ya. Jadi ceknya dipencet tuh guys, gak ada apa-apa. Masukkan nama Bang Scott sebelum kalian belanja barang apapun. Kirim kode, kini kamu mendukungnya Bang Scott. Clasher Indonesia wajib dukung Bang Scott. Kalau dukung Izu atau Judo, gua silap lu anjay. Gua puting anjay, taparan nih ya guys ya. Lokal, support lokal. Lu kalau nggak support kode kreator Bang Scott, berarti lu mendukung sekte 90 tambah 699. Nggak mau tahu. Jadi ya, sebelum kalian belanja barang apapun, belikah dengan menggunakan tanda centang kode kreator Bang Scott. Jadi ya, thank you banget. Semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah, Ci, yang melakukan itu. Amin. Jadi ya, kita bakalan beli dulu yang warna emas. Kita dapat bonus ribuan. Let's go. Dapat apa aja lupa. Let's go, King. Dapat 1000, berarti tinggal sedikit lagi ya guys ya, buat ke 16.000 karena sekali jarah. Sebenarnya ya jarahnya pakai queen aja sekarang. Seperti ini kita dapatkan habuski sodupski. Habuski. Wih. Belum ini aja udah 4.200, sudah kita bisa membeli, betul banget. Kuali menggelegak, agak malas sebenarnya beli boneka balon lava. Kayak underwhelming, sekarang masih keren aja karena kita masih lihat ada boneka puppet ya. Cuman kalau cuma dua dan sendirian sedih sih, sedih sih. Mungkin pakai clone kali ya, atau nantilah lihat nanti. Jadi ya, ini dia champion 2, kita udah tinggal 4.300, masih ada 12.000 lagi. Kita bakalan buang-buang trofi dulu, Ci. Let's go. Oke, sudah 5.000, cepat. Ini sangatlah luar biasa cepat. 11.000 lagi. Oke, udah 8.400. Kita lumayan kenyang sekarang. Boom. Mineral berkilau banget kayaknya udah overload. Ini sebenarnya event ginian buat ngumpulin mineral bagus ya.
agak bingung juga nih mau naikin apa nih. Masa naikin ini sih? Bingung juga Bangsku mau naikin apa nih, lagi mau maksin apa nih. Ini aja dah, Bangsku pengen, sumpah penasaran pengen naikin tombak roket dulu dah. Karena kecil-kecil cabai rawit sebenarnya tombak roket guys. Mau jadi meta baru nih. 10.000 udah. Tinggal 6.000 lagi ya guys ya. Dikit lagi, 16.000 sangatlah luar biasa cepat. Baru berapa? 6 menit mungkin kayak gini nih. Yang kayak gini mantep banget nih ya. Lihat, perhatikan. Set. Woi, woi. Jangan diperhatikan yang itu malu-malu malin asli itu. Biasanya kena, guys. Jadi jangan lihat ya, maaf ya. Oke, sudah. Wih, udah 13.800 ya, guys ya. Nyam 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 nyam, sedap sedap malam. Ele ele. Tinggal berapa? 220 lagi ya, guys ya. 2200 lagi. Easy peasy lemon segizi. 2200 lagi mah mudah. Ini kita tembak dari ujung, lihat dapat 2. Set. Meleset dikit gak masalah. Berarti kita mendapatkan, apakah udah cukup dengan 200 ini? Ternyata kurang. Dan serangan terakhir. Let's go King. Oke, kita tutup dengan sebuah Pitagoras yang indah. Lihat nih, ini sama ini bakalan kena guys. Kalian lihat, kalian lihat, kalian lihat angle ya. Kalian lihat angle ya, nggak yang itu. Kalian abis ini lihat, lihat, lihat. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Kena dua nih. Set. Oh my god. Gak perlu dua karena satu saja sudah cukup untuk menamatkan Fusi Ngeri. Cihuy, cihuy. Dapetnya lumayan banyak ya. Itu dia. Dapat tamat semua. Kita bisa beli yang namanya kuali menggelegak. Sama sisa-sisanya sebenarnya Baskot sisanya lebih ke ini sih, mineral gemilang sih. Ya, yang wajib dibeli mineral gemilangnya boros banget, sumpah. Gampang banget abis seperti itu, coy. Sebenarnya pengennya abis beli kuali menggelegak, gua beli yang satu lagi boxnya, tapi entah kenapa boxnya hilang. Boxnya hilang beneran, kacau, Ci. Ya, seperti itu kita dapat dekorasi yang baru lagi yang mana udah sangat luar biasa banyak ya. Ini juga dapat juga lagi. Tuh. Rame bener base Bangs kok tuh. Udah banyak banget trofi-trofinya. Let's go. Jadi ya seperti itu kita akhirnya berhasil menamatkan event ini. Sangat luar biasa mudah kalau kalian punya hero yang lengkap. Udah pakai hero aja dari tadi Bangs kok gak pakai sama sekali pasukan Bangs kok. Dan ya saatnya kita bakalan tutup dengan looting aja karena war clan-nya ini lagi udah selesai bagian atasnya. Aduh, base-nya kayak gini lagi. Edda Bujek. Nih, kita coba yang sangat pede guys. Kita bakalan panah sebelah sini. Ini bakal kena semua. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Hanya dengan satu panah, mudah-mudahan kena semua. Ya, jadi seperti inilah kombinasi yang bakalan kita pakai. Kombinasi paling pede sedunia. Kita bakalan langsung banking kepada mami kita. Mendapatkan 2 ya guys ya. Ini kalau nggak lurus, I'm screwed ya guys ya. Mendapatkan 2 ini. Seperti itu. Nanti sebelah ini kita petir-petirin saja. Dor-dor, dor-dor. Papi sebelah sini, mami sebelah sini. Biar mereka langsung ke bagian tengah. Langsung aktifin tentu saja ability dari itunya, Rex Spell, biar mereka kabur. Ya elah, let's go King. Ini mah nyombong dikit juga bisa lah ya. Nih, lihat lurus sih. Perhatikan panah terlurus sedunia guys ya. Perhatikan. Set. Cihuy. Cihuy. Tuh, 2-3. Tuh, 2-3, seperti itu. Papi ya sebelah sini. Oke, okay. Very, very nice. Harusnya pakai blim, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa, selesai. Dari sebelah sini langsung aja, udah udara. Langsung kita keluarkan semua. Langsung kita rexpel, untuk kita aktifin ability-nya. Seperti itu, very very good dan very very mantap. Dari sebelah sini Jawara Royal. Kita bakalan, apa namanya, poison speed. Ini kita kasih poison, apa namanya, rexpel, biar kenceng larinya. Udah sih. Apain lagi kita? Tinggal dilepas aja.
kasih break spell lah biar maminya agak sedikit ngamuk sedikit. Selesai dan bersih secara mudah, nggak usah banyak berpikir. Nomor satunya kita ratakan, emang lagi broken, jadi udah lah guys ya, kita nikmatin saja sebelum nanti kita bakalan bertemu dengan Town Hall 17 yang mudah-mudahan asik juga, tembakan madun yang sangatlah luar biasa indah. Defense terakhirnya sudah tumbang, it's down. Jaw Royal gua masih buset dah masih ngibrit aja di sebelah sana. Dan 1 menit berapa tuh? Udah kayak juara dunia, 1 menit 30 detik, di bawah 1 menit 30 detik ya. Bisa lebih cepet lagi nih kayaknya, kalau misalkan tadi planningnya lebih bagus. Dan boom, Sakalaka pas banget 1 menit 28 detik. Udah sekelas sama Stars. Kejauhan. Oke, tanggung karena bagian bawah pasti udah rata. Udah gak masih indah banget, kita sekaligus nomor 2-nya aja. Panahnya lebih mantap jiwa, ini lebih jauh, lihat nih panahnya. Kita bakalan kenain dua ini dan serang langsung dari sumbernya lagi, dari atasnya lagi. Dengan strategi kita bakalan langsung tantang kembali tonalnya. Set dah, kita bujek. Jadi ya, ini dua ini bakalan dapet ya guys ya. Lihat nih, 100% 100% dapet. Perhatikan arah tembakannya. Perhatikan. Inilah mengapa mereka menyebut saya adalah MM terbaik dari Bekasi. Set! Gak ada yang lihat. Kalian tidak melihat sama sekali. Benar kan, Baginda? Jangan bohong, kalian gak ada yang lihat itu. Tidak ada yang kalian lihat di sebelah sana. Tidak ada yang kalian lihat di sebelah sana. Kalau kalian melihat sesuatu, berarti kalian adalah pembohong dan pendusta ya guys ya. Oke, fix ya guys ya. Lupakan masalah apapun yang tadi. Kalian tidak mendengarkan apa-apa. Kalian tidak melihat. Lupakan. Amin atik gobir. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Today is not wonderful day. My mommy is not very very strict. Rawr. Rawr. Jadi ya seperti itu dia, sedikit belanja-belanja dan mencari apa yang hilang di dalam kehilangan sebuah kehampaan. Ternyata yang hilang adalah -1 M ya guys ya. Jadi ya itu dia, jangan lupa masih banyak sekali video menarik yang bakalan datang buat kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tombol notifikasi biar nanti ada video menarik di bahasa depannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Clash of Legends selanjutnya. Bye-bye.